sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadir. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Masih lagi berada pada awal tajuk berkenaan dengan mencari dan meraih cinta yang agung, yakni cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai buku surat berapa tu Haji? Ke surat yang keempat ya. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Hisham bin Sa'ad bin Amir, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredainya bapaknya dan datuknya, kerana bapak dan datuknya termasuk daripada golongan Ansar yang turut menyaksikan peperangan Uhud dan peperangan Badar. Seorang penyair mengatakan, inilah pelbagai keluhuran. Bukan dua gelas susu air susu yang diaduk dan dicampur dengan air. Setelah itu, kedua gelas air susu itu pun akan kembali menjadi air kencing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang benda agama. Tentang agama disebut sebagai kebersihan. Disebut sebagai keluhuran. Agama macam mana pun kesudahan dia jadi baik. Daripada awal dia baik, penghujungnya juga baik. Tidak seperti benda-benda lain. Benda lain kadang-kadang awalnya itu bagus, akhir-akhirnya itu tidak bagus. Awal-awalnya itu bagus, bila tidak diikut kepada agama, dia jadi tidak bagus. Macam mana kita hias sekalipun satu benda di dunia ni, jika tidak dihiaskan dengan Al-Quran, dia akan jadi huduh juga kesudahannya. Tetapi sesuatu perkara, jika kita hias menggunakan agama, kita buat sesuatu kerja bersandarkan kepada Al-Quran, macam mana pun kesudahannya akan jadi sempurna. Akan jadi yang baik. Ini maksud penyair disebut. Kalau seorang Muslim hendak membanggakan dirinya, maka dia semestinya berbangga dengan pelbagai cobaan dan penderitaan yang dialaminya di jalan Islam. Apa yang kita nak bangga mendakwa bahawa kita ni seorang pejuang Islam? Susah apa pun tak kena. Payah apa pun tidak pernah menimpa kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apa kamu sangka kamu ini sudah menjadi ahli syurga, sedangkan kamu belum lagi diuji dengan ujian lapar, dengan ujian susah, seperti mana yang telah diuji oleh Allah kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Apa nak dibanggakan tuan-tuan kalau kita ni sekadar mendakwa kita Islam tetapi tidak pernah menghadapi cobaan dan ujian sepanjang dalam kehidupan kita. Ada orang yang sehidupan dia itu ujian daripada awal sampai habis. Ada orang yang sepanjang hidupnya tak pernah diuji langsung. Sebab tidak mahu mempertahankan Islam. Orang yang memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam dengan penuh perjuangan, dia pasti akan diuji. Tuan-tuan nak buat kuliah daripada masjid yang tak pernah buat kuliah, datang jatuh kuasa baru nak tambah kuliah, akan adalah bantahan, akan adalah rintangan.
Tetapi kalau masjid itu kuliahnya sebulan 5 kali, aman 5 kali je sebulan. Tu pun cerita bab berwudu, bertayamum, itu aja. InsyaAllah masjid ni tak ada rintangan dan cubaan. Begitu juga dengan ustaz. Kalau sekadar-sekadar dia mengajar, tak disentuhnya, tak ditegurnya, tak dinasihatnya, ustaz ni pun tak ada ujian. Tetapi kalau ustaz ni kerana mempertahankan agama, memperjuangkan Islam, dia tegur, dia nasihat, dia ajar, ujian akan sampai kepada dia. Maka inilah yang dikatakan, kalau nak bangga, bangga dengan banyaknya ujian yang sampai kepada kita. Kerana apa? Jika ujian yang disampai itu berpunca daripada perjuangan menegakkan agama Allah, dia mesti bangga dengan segala jerih payah, perjuangan dan kerja keras yang telah dia persembahkan untuk agama ini. Dan dia mesti bangga tak kala dia berjuang dengan penuh pengorbanan untuk kalimah La ilaha illallah. Itulah yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah di antara sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ada yang kata bahawa dia orang yang keenam memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas berbangga kerana apa? Berbangga kerana dialah orang yang pertama-tama sekali melancarkan anak panah dalam peperangan jihad. Dialah orang yang mula-mula sekali menumpahkan darah orang kafir dalam peperangan fi sabilillah. Dia bangga. Dalam hadis dia disebut, akulah orang yang pertama meluncurkan anak panah ke arah musuh, dan akulah orang yang pertama sekali menumpahkan darah orang kafir dalam peperangan. Dia bangga dengan perjuangan. Sehinggalah dia mati. Dia adalah satu sahabat yang disegani, satu sahabat yang besar dalam kedudukan para sahabat, sehinggalah dilantik oleh Umar Al-Khattab sebagai ahli majlis syura dalam perlantikan khalifah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sedangkan kalau dia hanya membanggakan dirinya dengan keturunan, ada manusia yang bangga dengan keturunan, keluarga, pertalian darah, kedudukan, pekerjaan dan pangkat, maka kebanggaan-kebanggaan ini mencontohi kebanggaan-kebanggaan Fir'aun dan orang yang mengikuti jalan kesesatan, sehinggalah Allah mewarisi bumi ini beserta seluruh isinya kelak. Dia sebut kepada kita tentang orang-orang yang berbangga dengan keturunan nasab. Dia dakwa dialah cucu Datuk Merah, kan, berbangga dengan cucu Datuk Merah. Padahal kerjanya adalah main sabung ayam. Apa ada pada cucu Datuk Merah kalau kerja main sabung ayam? Cari makan untuk isteri pun tak ada, bagi makan untuk anak pun tak ada. Raja belaga ayam. Itu Nurdin Ahmad, kan, cucu Datuk Merah. Nampak apa bangga dengan keturunan? Ada orang yang bangga keturunan dia, saya keturunan Rasulullah. Bismayah pun tidak. Nabi nak mengaku umat ke hantar sembahyang? Saya di keturunan Habib. Habib sekian ni saya lah. Tapi menipu. Habib tu pun tak pernah menipu. Ha, menipu. Kenapa berbangga dengan keturunan? Ada orang yang berbangga dengan keluarga, pertalian darah. Jauh pun mengaku dekat. Dia tu dengan mak saya tu kira dah macam 6 pupu. Punya jauhnya. Pun mengaku dekat. Bukan orang lain tu. Bukan orang lain, 6 pupu punya jauh. Maka dia berbangga dengan keturunan dia. Maka orang yang bangga dengan keturunan mewarisi sifat Fir'aun. Bangga dengan anak pinak ni, orang yang mewarisi sifat daripada Fir'aun dan musuh-musuh Allah yang berjalan dalam kesesatan. Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, budi pekerti Rasulullah adalah budi pekerti Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Tuan-tuan, selah Quran, semak Quran.
ada benda yang tak puas hati tentang Quran, ada benda yang meragukan tentang Quran, ada benda yang tidak menyeronokkan tentang Quran, jawapan dia tak ada. Begitulah pada Nabi Muhammad. Tak ada benda yang meragukan, tak ada benda yang tidak menyeronokkan pada Rasulullah. Bila dia duduk dengan orang, orang rasa aman. Bila Nabi duduk bersama dengan manusia, manusia rasa tenteram. Bila Nabi hilang, Nabi tak ada, sahabat ni rasa rindu sampai mai cari Nabi. Mai ke rumah ni tanya Nabi, Nabi tanya ada apa hai? Saya rindu pada Rasulullah. Saya nak mai tengok. Rindu aja tuan-tuan. Tak jumpa Nabi ni rindu. Bila Nabi duduk sekali rasa tenang, rasa kenyang duduk dengan Nabi. Pasal seronok duduk dengan Nabi, balik ke rumah pasal lapar lah. Ini sifat yang ada pada Rasulullah, akhlak Quran. Nabi dia tak kentut macam kita di depan orang ramai. Duk perok-perok kentut. Dah. Nabi ni tak selak hujung paha dia pada orang. Dah. Satu hari Nabi dah nak sembahyang dah komat lah. Mai satu sahabat mai tanya dekat Nabi pula. Nabi layan cakapan dia walaupun orang dah komat nak sembahyang. Habis cakap baru Nabi angkat takbir, Nabi sembahyang. Mana nak cari orang macam ni tuan-tuan? Tu Nabi punya hebat. Sanggup tangguh saat sembahyang ni pasal orang ni ada hajat. Kita bila orang datang rumah, tangguh menyembah, tangguh layan tetamu, alasan nak berzikir. Saya pergi rumah satu sahabat saya di Teluk Intan. Bila pergi tu, anak sedang mandi, pak ni baru habis sembahyang. Pak kata duduk sekarang, saya nak berzikir sekarang. Dia pun berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebat tuan-tuan. Nabi pun tangguh saat sembahyang, pasal nak tanya, nak layan orang. Kita boleh dengar Allah dekat setengah jam. Allah puas zikir kata dia. Ni yang kata tak faham daripada sudut fiqh keutamaan. Fiqh al-awlawiyat dia tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad disebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai Quran yang berjalan. Nak tengok Quran, tengok pada peribadi Nabi. Dengan orang tuanya, dengan budak-budaknya. Nabi tengah baca khutbah, tiba-tiba cucunya datang. Turun daripada mimbar, pergi ambil cucu dia, dukung sambil baca khutbah. Punya sayang pada budak-budak. Tengah baca khutbah. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Mana nak letak manusia macam ini? Semalam saya sebut dah di Kemensah. Manusia mencari idola. Manusia mencari tokoh. Mencipta tokoh. Tak tokoh pun pergi kata tokoh. Tak ada pun sebarang tokoh pada dia tu pun. Nak puji punya Pak Zain, nak jek punya Pak Zain, boboh bila tokoh apa pun. Bila disiasat, berapa banyak kecurangan yang dia lakukan. Kita nak tokohkan siapa? Nak tokohkan Michael Jackson? Macam-macam cerita pasal Michael Jackson. Nak tokohkan Maui? Berselera cerita pula. Nak tokohkan Mussolini, lagi banyak pembunuhan dia buat. Bila kita angkat manusia biasa jadi tokoh, berapa banyak kehancuran, kemusnahan yang dia buat. Tetapi Rasulullah, kemusnahan apa yang dia buat? Nabi Muhammad seorang tokoh yang tak pernahnya buat zalim, yang tak pernahnya buat jahat. Dialah sebenar-benda tokoh. Tapi sayang, Nabi Muhammad tidak ditonjolkan dalam apa-apa benda, melainkan pada waktu maulud tu saja. Apa salahnya hadis Nabi diletakkan muka surat pada depan dalam surat khabar? Setiap hari surat khabar menceritakan hadis Nabi muka hadapan sebelah headline. Apa salah? Atas sekali. Renungan hari ini hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu tulis. Besok hurai lagi, besok ada lagi hadis. Kalau setiap hari satu hadis, berapa banyak rakyat Malaysia ni alim. Tapi yang letak di muka hadapan apa dia? Ella menemui jodoh. Apa faedah Ella nak nikah? Lantaklah dia nak nikah, apa peduli kita? Tapi itulah yang diletak muka hadapan. Letak muka hadapan apa? Maui diganggu hantu.
fenomena yang melanda mawi sejak daripada mula menceburi bidang. Muka depan. Biasalah kalau kita ni tidur kena tindih hantu, biasa. Yang luar biasanya yang jadi berita kalau kena makan dengan hantu. Baru betul jadi isu. Mawi dimakan hantu, baru betul. Setakat dia tindih tak ada apa. Itu bukan berita. Tapi sekarang sayang, wartawan-wartawan sudah hilang nilai-nilai kewartawanan. Yang berita tidak dianggap berita. Yang tidak berita dianggap sebagai berita. Maka banyaklah orang murtad tidak diberitakan. Berselera orang murtad tidak diberitakan, seolah-olah tak ada siapa murtad. Itulah berita. Nak menyedarkan orang bahaya murtad rendah. Tapi tidak, nyam dan aman. Baik. Pernyataan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah sebuah pernyataan yang sangat agung. Setelah pernyataan yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-firman-Nya ketika Allah menyifat dan menggambarkan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya isteri yang kenai peribadi suami. Hanya isteri yang kenai peribadi suami. Tuan-tuan tengok saya ni baik. Tapi orang rumah saya yang tahu saya ni baik ke jahat. Serupalah tuan-tuan pun nampak macam baik. Tapi isteri yang tahu baik. Isteri tahu. Di masjid je macam tu ustaz, di rumah haram. Tapi bukan tuan-tuan lah ni di Afrika ni cerita. Kalau Nabi, kalau isteri kata baik, suami tu baik betul lah. Dengan syarat isteri tu baik sama juga. Kalau isteri pun tak baik, suami dia tak baik pun dia kata baik. Suami saya tu ustaz baik, tak ada mengata korang, tak ada campur kain tepi orang. Tak adalah nak pergi tikam nombor, nombor tikam nombor pun tidak, ngumpat pun tidak. Ya, ngumpat pun tidak, ngata korang tidak, semayang pun tidak. Ha, itu pun dia kata baiklah. Asalkan tidak tu baiklah. Sebab dia pun tak baik. Baik. Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri kamu, wahai Muhammad, adanya akhlak-akhlak yang mulia, yang agung. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala puji itu betul lah tuan-tuan. Mana nak cari akhlak macam Rasulullah? Hebatnya menjadi contoh teladan kepada kita. Kata Anas bin Malik, peluk Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Nabi Muhammad kalau jumpa orang, dia dulu bagi salam. Pernah Rasulullah balik ke rumah, orang perempuan tahan Nabi Muhammad. Lamanya perempuan ni bercakap sampai Adi bin Hatim daripada berdiri sampai duduk. Lamanya menyembang perempuan ni. Nak mengadu kepada Nabi. Tak tahulah Muhammad aku macam ni lah macam ni. Nabi ni diam, tak cakap apa. Adi ni anak muda. Daripada berdiri sampai boleh duduk. Lama sangat. Nabi tak duduk pun tuan-tuan. Nabi dengar je. Seorang pendengar yang baik. Subhanallah. Kita ni pendengar yang baik sementara nak pilihan raya. Lepas-lepas tu tak ada lah lah. Saya sibuk lah. Saya ada meeting lah. Buat temu janji 10 kali, batal semua. Nak pilihan raya ni, rumah segala orang panjat. Duk sila makan sekali, duk simpuh. Amboi, hebat. Dah dapat kerusi, haram. Tak ada lah. Rasulullah bukan macam itu. Rasulullah ni sampai nak masuk makan dalam mulut, tiba-tiba orang datang minta makan. Nah, ambil. Kata Rasulullah, aku pun tak makan lagi upah hari dah. Kerana perakinim kata, saya dah tak makan sehari ya Rasulullah. Nabi dah nak ambil lah, bagi balik. Aku pun tak makan juga 2-3 hari. Sanggup korban untuk orang. Kalau kita telat dulu,
Assalamualaikum, ngap. Geram, baru tuan datang rumah aja. Ya Allah tuan-tuan. Macam tu pun orang sanggup hina Nabi. Macam ni punya baik Rasulullah pun tuan-tuan, orang duk kata lagi dekat Nabi. Dalam peperangan, dia yang ke depan. Dalam penyediaan perang, dia yang ke depan. Dibawahnya cangkul, dibawahnya apa, digalinya parit. Seorang yang terbuka boleh tanya pada sahabat, apa patut kita buat? Pemimpin yang tanya kepada orang bawah, apa patut kita buat? Apa yang kita nak buat? Itu ciri Rasulullah. Letak kepadanya. Apabila kamu membaca dan menghayati isi kandungan Quran, seolah-olah kamu kembali membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Maka disebutkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekeliling kamu. Ali Imran 159. Ini dalam konsep berdakwah. Allah kata fabima rahmatim minallah, dengan sebab rahmat daripada Allah ni, linta lahum. Linta tu maknanya berlembutlah kamu. Asal daripada perkataan lin, layin, berlaku lemah lembut. Linta, kamu berlembah lembutlah. Kepada siapa? Kepada mereka. Dalam nak berdakwah ni tuan-tuan, kena berlembah lembut. Bukan jadi lembut. Berlembah lembut makna bertolak angsur. Bertolak angsur. Saya mengaji, mengajar. Datang satu anak muda. Berantai. Bergelap. Malam ngaji duduk depan pakai seluar jin. Nak kata apa dia main mengaji pun 1000 nikmat dah. Biar pilah. Minggu depan main lagi kuliah. Ustaz. Ada orang bisik. Ustaz. Kerja nak tiba ya tu. Dia suruh tegong. Pasal apa pakai rantai. Sabarlah. Kalau kita pergi tegong macam tu tuan-tuan, tak main dah rasa. Pelan-pelan lah, pujuk dia, pegang dia, tepuk belakang dia. Berapa ramai kita ni pergi tepuk belakang orang jenis tu? Pergi usap belakang dia. Main, daripada mana ni? Tak pernah tengok pun. Sini dekat ni. Baguslah subuh-subuh datang. Saya memang pun pakcik, saya tak ada rumah. Cuma kita usap-usap belakang dia. Baguslah, bagus-bagus. Sekarang tuan-tuan, dah jadi tok siak dah. Rantai pun dah hilang. Gelang pun dah hilang. Udah jumpa sekarang tuan-tuan. Kalaulah kita marah pada dia, kasar dengan dia, agak-agak dia main dah. Tak main dah. Tapi dengan sebab kita berlaku lemah lembut, datanglah orang. Masalah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang ia melambatkan proses kejayaan kita. Pasal kita tak ikut kejayaan Rasulullah, rahsianya ialah lemah lembut. Orang Yahudi yang kasar, tengok Nabi pun masuk Islam. Tengok aja. Abdullah bin Salam, tengok Nabi turun daripada unta pun masuk Islam. Dia tengok cara Nabi tu turun daripada unta Nabi Qashwa. Cara Nabi turun, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap. Yang ni betul-betul Nabi ni, bukan orang biasa ni. Masuk Islam Abdullah bin Salam. Adakah orang masuk Islam dengan sebab kita berjalan? Adakah tertarik orang yang tak mengaji bila tengok kita bercakap? Adakah orang yang benci dengan surau datang ke surau dengan sebab kita ni berlaku lemah lembut dengan mereka? Kajilah tengok. Kita kadang-kadang cepat sangat menghukum. Tu tak nak main surau tu. Apa nak jadi ni? Kembung pipi ni. Nak sebut apa tu makna marah sangat. Apa tak nak main ni? Kembung. Kita baru main sebulan. Dulu pun tak main juga. Tengok surau kali ke arah lain. Surau belah kiri. Tengok ke arah lain. Lah ni yang baru main. Sabarlah. Kita pergi jumpa mereka. Cakap pelan-pelan. Ambil ini. Allah sebut dalam Quran.
walau kunta fazzan ghaliza, kalaulah kamu berlaku keras lagi kasar dengan mereka, lan faddu min haulik, nescaya mereka akan menjauhkan diri daripada kamu. Memang tu tuan, dalam bentuk dakwah, ceramah, kuliah, mengajar orang, semuanya kena berlaku dalam keadaan hikmah. Cuma orang Melayu ni faham hikmah ni lemah lembut. Itulah. Hikmah bukan lemah lembut. Hikmah maknanya bijaksana. Bijaksana tu apa? Ada masanya kasar, ada masanya lemah lembut, ada masanya pujuk, ada masanya marah. Itulah hikmah. Bukan lemah lembut. Sampai orang buat jahat dalam surau masjid, orang duk jahat laki perempuan, balik pada konsert, tengok Air On Malaysia, naik Air On tu, main on di sini pula. Kita buka pintu masjid, tengok mereka duduk elok, tidur belakang, laki perempuan. Macam tu kenalah tengok macam mana. Balik pada tengok konsert, bakal duduk lepak, buat kotak dalam masjid. Kenalah kasar sikit. Dia masjid rumah Allah, bukannya boleh main-main, nampak ni. Keedahnya gitulah. Ada masanya berlaku lemah lembut. Bukannya lemah lembut je semanjang-manjang. Macam orang tua nak lintas jalan, orang tua nak lintas jalan, tak tengok kanan dan kiri, terus melintas. Kalau kita kata, makcik, kereta mati, orang tua tu cuba bila dia lintas jalan, tak tengok kanan, tak tengok kiri, melintas je. Kita nak bagi tahu kereta dekat dia, makcik, kereta, barulah dia gustan balik. Itu keedahnya. Sampai kita berjalan pegang dada, mati terus tuan-tuan. Terkejut pasal kita kuat sangat. Bila kita fikirkan tentang konsep dakwah Rasulullah, begitulah berjayanya Islam. Dalam tempoh beberapa tahun sahaja, Islam berjaya menawan hati seluruh masyarakat Arab. Hati masyarakat Arab bukan macam hati orang Melayu. Nama kita pun Melayu, lembut. Buat ceramah ke, semua benda bagi, daripada bunga mangga sampailah bunga telur. Baiknya orang Melayu, orang Arab kan macam kita, kasar. Orang Melayu lemah lembut, senyum saja. Siapa 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 pun tak apa. Orang tanya jalan, sebut tu habis. Orang tanya jalan, cik mana dia, lorong 4. Masuk kanan, masuk kiri. Straight tu lorong 4. Belakangan ni je orang. Tak apa. Memang ikut saya lah. Naik motor. Kereta ikut belakang. Tu orang Melayu tu. Cuba pergi tanya ke orang Cina. Lorong 4 mana? Tak tahu. Mampu tak cerita tu tak. Orang Arab lagi tak cerita. Tapi orang Arab yang bentuk keras, kasar dia, dengan Nabi ni boleh beriman, boleh jadi lemah lembut. Umar Al-Khattab bunuh anak. Bila Nabi dakwah, baca Quran, dengar Quran, boleh Islam. Umar Khattab. Orang kita tak sampai satu tahap lagi bunuh anak. Dah pergi bawa anak yang dah besar, orang kita ni bunuh anak juga lah. Tapi taklah kerap macam jahiliah. Kita pun bunuh juga. Dah anak sekarang ni dah jadi macam jahiliah juga. Anak teriak sikit pun ambil bantai pekuk. 8 bulan budak kuat teriak, pergi ambil bantai pekuk. 4 tahun anak pergi ambil air panas simbah. Ini pun ada juga anak jenis yang pijak anak. Kemarin kita baca dalam paper, putih usus kecil anak, pecah hati anak ni. Pasal apa? Mak pijak. Mak yang melahirkan, mak yang bersalinkan budak ni, bila besar dipijaknya anak dia. Mak jenis apa ni tuan-tuan? Ada juga, tetapi tidaklah sekeras Umar Al-Khattab. Umar ni keras. Anak yang dah boleh cakap, anak yang dah boleh bermain-main, digalinya lubang bersama-sama. Anak ni bagi air pada pak ni minum, pak seletih korek lubang. Anak bagi kain pada pak suruh lap peluk. Anak tu ditolaknya dalam lubang, dikambuhnya buta-buta. Hati yang sekeras itu boleh cair dan lembut dengan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita nak buat contoh Nabi Muhammad dalam konteks berdakwah. Kadang-kadang kita cepat sangat menghukum. Bila kita cepat sangat menghukum, akhirnya orang beribadat bukan kerana Allah, orang beribadat kerana kita.
kita cepat sangat buat hukum. Bila kita cepat sangat buat hukum, takut nanti orang beribadat bukan kerana Allah, takut beribadat kerana kita. Kita dah ambil keputusan, siapa-siapa yang tak mari surau, sakit, demam, mati, kenduri, kami tak datang. Ini keputusan yang kita buat. Oi, cengengnya. Nampak tegak. Akhirnya orang pun datang. Alhamdulillah lah kamu datang, Mat. Bagi benar lah kamu datang semayang. Atas demo dah cakap, kalau siapa tak datang, mati demam demo tak datang, tak uruskan tu yang aku tunjuk muka juga. Jadi bila dia menengok aku datang, kalau aku kenduri dia datanglah dulu. Maknanya dia datang semayang bukan kerana Allah, kerana kita. Kita menyebabkan dia syirik pada Allah. Sujud pada Allah, hatinya syirik. Bagi-bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok pengurusi sebelah. Hak belah kiri pun tak bagi salam lagi, dah angkat tangan nak Pak Zebah nak tunjuk muka. Nak bagi tahu kata aku sampai. Pengurusi pun dia mai. Kalau dia mati pi. Tuan-tuan, banyak benda berlaku dalam masyarakat hari ini. Adakah itu cara dakwah Rasulullah? Orang ini dipanggil sebagai orang yang tertipu dalam ibadat. Dia perasan dia sembah Allah, padahal dia sembah manusia. Dia perasan dia manusia biasa, padahal dia meletakkan diri dia macam Tuhan. Dua orang yang berbeda. Yang pertama orang yang sembah Allah, dia perasan dia sembah Allah, padahal dia sembah kerana manusia. Aku nak tunjuk muka aku, kata aku datang. Yang kedua, dia tu perasan dia Tuhan, dengan sebab dia cakap orang datang, orang takut ke dia. Jaga-jaga tuan-tuan, berapa banyak orang yang beribadat macam itu, rosak ibadat. Man qala halaka aktsaran nas fahuwa ahlukum. Barang siapa yang berkata telah rosak manusia, telah binasa manusia, kebanyakan manusia ni dah teruk, sebenarnya dialah yang paling teruk. Siapa-siapa yang kata depa tu hancur dah, demo tu dah haru biru dah, mereka tu dah tak boleh pakai dah tu, dialah yang hancur, dialah yang rosak, dialah yang tak boleh pakai. Sebab ibadatnya riak. Dia perasan bahawa dia yang paling baik sekali ibadatnya, sehingga dia pelecehkan orang lain. Jaga-jaga tuan-tuan. Banyak kita tengok, kita perasan kita lebih baik pada orang. Lepas sembahyang, kita sembahyang sunat. Ambil sembahyang tu mata duk kelip. Apa tak sembahyang sunat? Mayang lah. Tengok aku. Dia dah riak, dia tak perasan. Mungkin dia sembahyang sunat di rumah, kita tak tahu. Seafdal-afdal sembahyang sunat di rumah. Dia balik rumah sembahyang sunat, kita balik rumah tengok resling. Kita hanya sembahyang depan orang ramai, pasal orang ramai tengok. Tapi pasal kita buat, kita merasakan bahawa kita lebih hebat daripada dia yang tak buat. Kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, ibadat kita hanya untuk Allah, bukan nak tunjuk pada orang. Tuan-tuan Aida tabung tadi, dah buku sudah, dah berduit sudah. Terus ada intai pula mata. Tengok. Tak bubu. Bukan tuan-tuan. Dia ikut tabung. Dia tengok siapa yang tak bubu. Orang pun bubu pasal apa? Dia tengok. Apa jadi tu tuan-tuan? Subhanallah. Dia tak bubu. Mungkin dia ada bubu siap-siap. Yang tak bubu tadi, semua dah bubu. Dah. Sungguh sebelum sembahyang dah bubuh dah tu yang tak bubuh tadi tu. Tu dia mula tabung zam. Cuba kita faham itu. Dah kita nak kata juga. Sebab kita perasan bahawa kita lebih baik daripada orang. Kan riak namanya. Ujub namanya. Subhanallah tuan-tuan. Jaga-jaga dengan manusia-manusia yang perasan diri dia hebat. Dia telah tertipu dan ditipu dengan ibadatnya. Inilah tiga manusia yang awal-awal disoal oleh Allah. Orang yang mati syahid,
orang yang mengajar kerana Allah, orang yang baca Quran. Tiga ni akan ditanya. Mula-mula sekali di hari kiamat orang mati syahid. Kata dia pada Allah, aku syahid pada jalan Allah. Allah kata, kamu bohong. Kamu berperang bukan kerana Allah. Kamu berperang masa kamu pergi tu, kamu niat nak tunjuk bahawa kamu ni orang berani. Yang keduanya, orang baca Quran. Kata dia, saya banyak mengajar Quran. Saya banyak ajar orang baca Quran. Kata Allah, tidak. Kamu baca Quran bukan kerana Allah. Kamu lepaskan suara kamu semata-mata nak tunjuk suara kamu sedap. Orang nak puji kamu. Kamu bukan orang baca Quran yang baik. Yang ketiga pula, mai pula orang hak rajin mengajak, rajin ceramah, rajin bagi kuliah. Saya banyak mengajar orang. Ramailah orang hak boleh semayang pasal saya ajak. Kata Allah, tak. Kamu mengajar orang pasal apa? Pasal kamu nak bangga. Kamu ni pandai bercakap. Nanti orang kata kamu ni orang suka. Nanti orang kata kamu ni hebat. Bukan kerana Allah. Tiga-tiga ni masuk neraka tu, tuan. Sebab ditipu dengan amalan dia sendiri. Kita tak mau ditipu dengan amalan. Maka tak mau tipu dengan amalan kita, tolong pandang baik pada orang. Tolong pandang baik pada orang. Senang saja. Bila kita pandang baik pada orang, tiada syak dengan orang, tiada ragu-ragu dengan orang, insyaAllah ibadahlah kita dengan sempurnanya. Baik. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, khuzil af wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Benda ni Allah sebut dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke-8 ayat 199. Tiga benda Nabi pesan. Yang pertama, jadilah pemaaf. Kalau dia tak minta maaf pun, maafkanlah. Tuan-tuan, jangan jadi macam Pak Malau. Dah minta maaf. Dah Pak Malau tu minta maaf, dah mak tak nak maafkan juga. Tuan-tuan tengok cerita Seri Meresing tahun 63. Dah Pak Malau ni, satu orang tua minta maaf pada anak muda. Anak muda tak maafkan. Kajang melipat, kajang Melayu semuanya ada. Orang tua minta maaf. Kita anak muda, dia tak minta pun bagilah maaf. Tak, pasal dendam. Macam mana nak jadi kata orang beriman? Rasulullah, apa yang Abu Sufyan tak buat pada dia? Apa yang Abu Sufyan tak buat pada Nabi Muhammad? 10,000 tentera dipimpin oleh Abu Sufyan untuk serang Nabi Muhammad dalam peristiwa Khandaq. Abu Sufyan dia orang yang kedekut. Tetapi dalam bab nak bunuh Rasulullah, nak membunuh Islam, dia jadi pemurah. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dan Nabi tak ungkit lagi pun tentang kejahatan Abu Sufyan nak merosakkan Islam. Apa yang tak dibuat oleh isterinya Hindun? Dibelahnya dada Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa menakan Nabi Muhammad. Sampai Nabi ni menitik sampai tak kenal ni muka Hamzah. Tak kenal itu muka Hamzah, dengan hidung hilang, telinga hilang. Sampai Nabi cakap, kalau aku jumpa orang yang bunuh ni, aku bunuh balik. Turun perintah Allah, larang Nabi balas dendam. Sebab tu bila Hindun masuk Islam, sebab tu bila Wahsy masuk Islam, Nabi tak ingat, Nabi tak sebut, Nabi tak ungkit dah tentang pembunuhan Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedangkan mereka lah yang bertanggungjawab membunuhnya. Paksa apa? Paksa dulu mereka tak tahu. Mereka jahil. Sekarang mereka dah tahu. Maafkan mereka. Yang kedua dia kata, suruhlah orang buat ma'ruf. Suruh orang buat yang baik-baik-baik. Manusia ni kalau tak disuruh, tuan-tuan, tak erti buat baik. Manusia ni kalau tak diajak buat baik, tak disuruh, dia bukan erti buat. Nak derma pun tak erti. Duit selera banyak. Selok bawah bantai duit. Selok orang kusyen duit. Dalam bank tu tolak duit orang lain, semua duit dia. Tapi dia tak erti nak gunakan duit. Ada satu perempuan, suami dia ni kerja 25,000 gaji sebulan.
Mai jumpa saya, dah pencin, ada lagi offer, sambung kontrak lagi. Mai jumpa saya, mai duduk di rumah. Tak tahulah Abang Haji tu dapat pula offer. Duit sekarang pun tak tahu nak buat apa. Dah dapat pula offer, tak tahulah nak terima, tak terima. Dalam hati saya kata, tak tahu nak buat apa, mai kat saya, saya buat. Bodoh sungguh sampai tak tahu nak buat apa duit. Berapa banyak masjid yang buruk, berapa banyak surau yang nak runtuh. Surau tu kadang-kadang tak runtuh lagi, tapi dipaksa runtuh, ada juga. Berlambak-lambak lagi anak yatim yang susah, orang miskin yang melarat, itulah guna hang kaya. Bukan suruh simpan dalam beg-beg, gunakan duit hang labok di sana, labok di sini. Gunakan duit hang-hang sendiri labur pada jalan Allah, bagi pinjam pada Allah, Allah balas dengan keuntungan yang besar. Yang tu pun tak boleh fikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut pada yang ketiganya, berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Jangan ambil hati kalau orang bodoh tak suka, dia tak reti. Jangan terkilan hati bila keluar terbit daripada orang tak reti, tak pandai. Nak kata apa? Tak mengaji. Bila kita ambil kira cakap orang bodoh ni, kita pun bodoh. Orang tak suka mengaji tu bodoh. Dia main komplain, dia kata ni siapa speaker pasang di atas. Kalau koma semua nak mengaji, pasang speaker dalam sudah lah, kami nak tidur. Orang jahil ikut dia siapa, diam sudah. InsyaAllah, insyaAllah, sudah baliklah dia. Ada orang tak suka dengan azan, jahil, dia marah. Buat apa lagi azan? Sekarang ni dah ada jam. Nengok jam, masuk waktu semayang lah. Zaman dulu-dulu orang azan sebab tak ada jam. Orang tengok matahari bila masuk zuhur ni. Sebab tu orangnya azan, masuk orang bergitar. Sekarang ni dah ada dah jam. Tengok waktunya, tengok surat khabar, zuhur 1.21. Okey, masuk waktu semayang. Buat apa tali besin azan? Buat apa radio azan? Marah tuan-tuan. Subhanallah. Jahil lantak ke dia lah. Biar dia cakap. Azan tetap azan. Berapa banyak azan manfaat? Tuan-tuan ingat azan ni manfaat pada kita saja ke? Untuk malaikat manfaat. Untuk burung manfaat. Untuk binatang manfaat. Sampai ke langit azan kita. Malah orang kafir pun mengambil iktibar daripada azan. Mereka boleh bangkit awal nak pergi pasang burung. Saya masa jadi imam satu masjid, merangkap timbalan mengurusi masjid. Menara masjid kami ni kena sambar peting, terbakar dia punya speaker. Terbakar seminggu tak menyala, tak bunyi. Cina 4-5 orang nyonya-nyonya ni datang rumah saya. Encik, kenapa taklah bunyi? Saya kata rosak itu sama kilat, kena sama kilat. Ayah banyak susah mau bangun lah. Cina pun, ya Allah, dia pun nak azan tuan-tuan, saya nak kejut jogging. Tiba-tiba kita orang Islam Melayu marah azan kuat-kuat. Pelik-pelik lah tuan-tuan. Pak saya apa? Pak saya dia jahil, tinggal galah dia. Orang jenis ni tak payah dipakai lah cakap. Tapi sayang, cakap orang jahil lah dipakai sekarang. Cakap orang jahil lah dipakai, baik di surat khabar, baik di mana-mana pun, di tali besen. Hak tak reti pasal agama bercakap. Bercakap pasal agama Islam. Lebih malang lagi, yang bukan Islam bercakap pasal Islam. Diberi ruang pula. Mana ada hukum buat jalan dalam Quran? Nampak? Senang dia sebut. Mana ada Quran mengajar kepada kita membuat jalan? Allah, 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 Allah. Orang bukan Islam, lebih enak. Kita pun hangguk, ya tak iyalah. Kita pun sepupu dia lah tuan-tuan. Allah kata, dah jangan kisah pada orang jahil, tapi kita bagi peluang untuk bercakap pasal Islam. Yang tidak ada autoriti bercakap tentang Islam, cakap pasal Islam. Cakap pasal Islam, tak tentu haram punya cakap. Bila kita kata kita tak mahu lah, ada satu orang kata saya kalau berlakon boleh, tapi saya tak mahu pegang-pegang perempuan.
Itu prinsip saya. Marah belakang-belakang lain. Ingat kami jahil ke? Ini menghina kami. Amboi. Hero tua marah. Mai satu lagi hero lagi tua pun marah juga. Dia ni cerdik sikit, dia guna pula. Bukankah kita ni disuruh ambil air semayang tiap-tiap kali nak semayang? Dan tiap-tiap kali kita berwuduk akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau saya berlakon, saya pegang-pegang perempuan, tiap-tiap kali kita ambil air semayang, hapuslah dosa kita ni. La ilaha illallah tuan-tuan. Angguk kita bangguk je tak ya. Pandai dah dia ni. Ini salah. Agama dah kata, dah terang. Agama itu tertegak di atas tiga benda kan? Niat, perbuatan, perkataan. Sebab itulah hadis riwayat Umar Al-Khattab, innamal a'malu bin niyat, dianggap sebagai satu per tiga agama. Kerana agama itu tertegak atas tiga. Niat. Niat betul, betul lah. Perbuatan betul, betul lah. Perkataan betul, betul lah. Tiga benda di atas agama. Kalau niat saja betul, perbuatan, perkataan tak betul, tetap ditolak. Niat semayang, tuan-tuan betul. Usalli semua sampai habis. Sampai empat kali angkat lah. Baru masuk. Sahaja aku semayang fardu subuh, dua rakaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Empat kali angkat baru masuk. Allahu Akbar. Puas rasanya. Terus tu imam rukuk, dia pun rukuk sekali. Rupa-rupanya punya payah nak angkat takbir. Asal imam takbir, dia tak boleh masuk. Asal imam baca Fatihah, dia tak boleh masuk lagi. Imam dah nak habis ayat lazim, baru dia dapat Allahu Akbar. Terus dia masuk dapat tuan-tuan. Senang pula dia masuk. Masa imam baca Fatihah, dia tak boleh dapat lagi takbir. Masa imam walam yakul lahu kufuwa, Allahu Akbar, ahad, Allahu Akbar, eh dapat tuan-tuan. Eh dia ni macam mana? Niatnya punya bagus, perbuatan tak bagus. Orang rukuk dulu baru sujud. Dia sujud dulu baru dia patah balik rukuk. Tak mau. Ataupun perbuatannya bagus, niatnya salah. Perbuatan bagus, niat pula salah. Pun tak mau juga. Niat tak ikhlas pada Allah. Baguslah akak ada tudung sekarang. Sejuk mata mandang tengok akak tudung. Lawa akak macam Wardina. Cantik sekarang. Macam mana akak tak tudung, dah beruban. Maknanya dia bertudung bukan kerana Allah, Pak Zainal nak tutup uban. Tak diterima juga. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu tiga benda ni, niat, akhlak, niat, perbuatan dan perkataan. Hadis-hadis tentang ini disebut. Hadis tentang niat, innamal a'malu bin niyat. Hadis tentang perbuatan, tentang perkataan, al-halal al-bayyin wal-haram al-bayyin. Hadis tentang perbuatan, apabila kita meninggalkan mala yakni, apabila yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Baik, kemudian kata dia lagi, Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah tiba kepadamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu. Saya sebut dah semalam, Nabi Muhammad kalau dia demam, sakit Nabi Muhammad bersamaan dua orang sakit. Demam-demam juga, tapi demam Nabi dua kali ganda daripada sakit kita. Terasa berat penderitaannya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kamu. Amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah sifat yang ada pada Rasulullah. Cubalah kita tiru tuan-tuan. Kita tengok mangsa banjir tu, rasalah ya Allah kesiannya. Doa sudahlah. Kalau tak mampu nak sedekah pun, kalau tak mampu nak pergi tolong pun, buat sembahyang hajatlah. Bagilah suruh banjir mereka ni. Tak salah mari dah gelombang ketiga, gelombang keempat, tak payah dah lah, cukup lah. Sampai tak ada apa rumah ni, hancur habis. Tinggal bumbung saja rumah.
Tak sangka-sangka yang mari macam ni. Dalam tak sangka-sangka tu pula, tak tahulah tuan-tuan. Maksiat jalan juga. Konsep jalan juga. Hari ni kita pergi tengok mangsa bajik, malam besok kita pergi tengok konsep pula. Macam mana Tuhan nak tolong? Macam mana Tuhan nak tolong tuan-tuan? Jadi orang yang beriman kena rasa sedih dengan penderitaan yang menimpa pada orang. Sedang kadang-kadang kita ni senang sangat pergi bubuh bala tu. Bala semua. Cuba kita banjir nampak rumah, orang kata bala. Agak-agak kita rasa apa? Tak bolehkah kita ganti dengan ujian? Tuan-tuan hilang motor, main kuliah subuh hilang motor. Orang main tanya, di mana letak? Tang sini betul-betul, kunci semua. Boleh hilang juga, aku pelik semua. Kamu tak ada bayar zakat pun. Dia sepak je kita tuan-tuan. Patutnya kita bagi sabar pada dia. Bagi semangat pada dia. Ni dah. Zakat tak bayar lah. Ada kamu buat salah ni. Cuba-cuba ingat balik. Pak siapa kita boleh kata macam tu dekat dia? Pak siapa motor kita tak hilang. Cuba motor kita hilang. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita pujuk orang dengan kata-kata musibah. Tak apalah haji. Kalau ada rezeki dapat balik. Kita buat sembahyang hajat sikit macam Yasin minta. Kalau tak ada haji, minta pada Allah Ta'ala gantikan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Udahlah. Bagi semangat kan tenang. Minta pada Allah gantilah motor yang lebih baik daripada yang hilang. Isteri duduk di rumah tak berdoa apa. Bila tahu suami hilang motor, isteri tak berdoa. Tak payah minta dah. Jumpa balik motor memang minta hilang pun. Sebab apa? Buruk dah. Dengan sebab hilang tu dapatlah rasa motor baru. Kan? Kesian dekat isteri. Elok lah bila hilang ustaz. Hari tu menuntun daripada market sampai ke rumah ustaz. Tak boleh start. Suruh ganti, tak nak ganti. Engkau tu dah ikat getah dah ustaz. Oi. Elok benar dah hilang tu pun. Saya pada ronsin tengok tu. Dia rosak. Mendang-mendang dia rosak. Baik, dia sebut kepada kita lagi sangat menginginkan keimanan. Sifat Rasulullah ialah nak menginginkan kita ni beriman dan kita selamat. Sebab itulah kena dakwah. Saya dah sebutkan tadi, kita bukan penghukum. Kenal pasti, dalam taman kita siapa tak main sembahyang? Kenal pasti. Bila kenal pasti, apa nak buat? Apa nak buat? Tuan-tuan kena tubuhkan biru mengajak orang ke masjid. Satu-satunya biro yang tak ada di masjid surau. Biro kebajikan banyak. Biro sosial ada. Biro dakwah pun ada. Biro dana pun ada. Biro kanak-kanak pun ada. Biro wanita pun ada. Biro makan lagi ada. Yang tak adanya biro mengajak orang ke masjid. Tubuhkan biro mengajak orang ke masjid. Siapa ketua biro? Tablet. Orang tablet dalam kampung kita lantik jadi ketua biro. Ah, kamu minat dakwah dakwah kan nanti. Daripada kamu tinggal kampung ni pergi tempat lain bertablet tempat lain, baik kamu tablet tempat ni. Tempat tinggal kamu, tempat kerja kamu, tempat rumah kamu. Tapi sebulan 5 orang ajak ke masjid. 5 orang ni, lorong 4, lorong 3, lorong 2, lorong 6. Ah, 5 orang ni ada. Tak pergi masjid. Semayang pun tidak. Raya pun tak datang. Semayang jemaah depan TV je. Siaran langsung masjid negara, dia ada depan TV. Ya Allahu Akbar. Punya malas semayang tuan-tuan. Ah, pilih cari. Tu baru betul. Dakwa dengan dia, bawa pisang, bawa anggur. Pukul 6:30 pergi rumah. InsyaAllah malam ni kita ada mengaji, jemputlah datang. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Boleh, 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 boleh. Ah, kalau boleh, siaplah kita tunggu. Itulah cara dakwa. Datanglah. Kami tak ada tolak jadi imam. Kita dah ada imam kita. Jangan bimbang. Kita ada 6 untuk siap. Kita ada 4 untuk bilal. Kamu tak ada buat datang sembahyang je. Kami jemput dia pun untuk kamu. Bukan untuk kami. Kami dah main sembahyang dah. Kamu pula tak sembahyang. Dengar azan di rumah. Kamu sembahyang di rumah. Tak boleh. Nabi satu hari orang buta. Main jumpa Nabi. Minta izin nak sembahyang di rumah. Orang buta. Jalan dia sepak duri, sepak batu. Tukang bawa tak ada, lari pun tukang bawa. Dia jumpa Rasulullah minta izin untuk dia sembahyang di rumah.
Nabi kata, dah kamu buta, semayanglah di rumah. Bila dia pusing nak balik rumah dia, Nabi tanya, kejap, kamu dengar tak azan? Dia kata, dengar. Oh, kalau demikian, wajib semayang sini, di masjid. Buta pun ni, kena datang semayang, tambah celik. Kalau kita buat macam ni, tuan-tuan, penuh sosok masjid kita. Macam semayang Jumaat, macam semayang raya. Pasal apa? Kita nak kebaikan. Kita nak keimanan dan keselamatan. Dan yang ketiganya, amat belas kasihan terhadap orang yang beriman. Nabi Muhammad satu hari jadi imam, tengok-tengok budak kecil menangis, Nabi cepatkan semayangnya. Nabi cepatkan semayang dia. Sebab budak kecil menangis, mak tak tenteram. Bawa anak ke masjid, anak ni menangis, mak dia kompom tak tenteram. Anak ni dia tarik telekung, mama takut. Dia tengok semuanya serupa belakang telekung. Mama, mama takut. Mak ada sehati marah. Bukan setakat dia je marah, jiran sebelah dia marah. Dah tahu kecil bawa buat dalam hati duk cakap. Bukan setakat mak tu susah, kawan-kawan lain pun susah. Berapa ramai duk nyumpah dia, mama, mama, mayang khusyuk hilang. Padahal dia tak khusyuk lah. Sebab itulah Nabi cepatkan semayang. Sebab dia kesian. Dia kesian pada orang baik-baik. Kita ni tak kesian pada orang baik-baik. Ceramah daripada 2 jam. Depa dah lenguh. Yang mana dapat tiang, tak apa. Kan? Jadi kita, depa dah mari masjid, dah mari semayang, ceramah ni sat-sat sudah lah. Kesian, lenguh lutut. Sebab tu saya pun kesian pada tuan-tuan. Saya pun penyayang. Ini cukuplah tuan-tuan, masa dah habis. Nah, tandakan di situ. Baik, insyaAllah pagi ini kita ada klinik solat di Kemensah jam 9 sampai asar. Tuan-tuan bawa segala anak, bawa segala isteri, makan semua sana. Daripada makan pagi, makan tengah hari sampai makan petang. Ya, panjang. Tak tahu larat tak larat cakap. Daripada pukul 9 sampai pukul 4.30 petang, insyaAllah. Jadi kita jemput nantilah. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka radaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih. Saya tak ada jemaah ke pagi ni? Minta maaf lah, saya tak makan pagi ni. Saya dah lewat, nak balik ke bilik, nak buat baju, nak patah balik. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.